Al-Quran dalam proses yang sangat sulit, karena Allah hanya memberi penglihatan saya hanya 40%. Kalian lihat saya ganteng nggak dengan saya? Saya ada 40% penglihatan saya. Saya tidak begitu jelas melihat wajah-wajah kalian. Kalau jarak bisa jelas itu hanya segini, itu baru jelas, baru kelihatan gantengnya. Saya nggak tahu kalian apakah ganteng atau tidak, saya kurang tahu. Nah, model sungguh-sungguh inilah yang kemudian saya pakai. Guru memberikan mujahadah kepada saya kalau menghafal Quran mulai jam 1 malam, diberi waktu sampai jam 3. Ketika saya masih dalam awal-awal perjuangan, diberi waktu untuk kita lagi membacakan. Jadi kalau saya tidak bangun jam 1, berarti saya kehilangan waktu untuk menghafal Quran. Itulah konsekuensinya. Kalau saya tidak bangun malam jam 1, maka berarti saya kehilangan waktu untuk menghafal Quran. Dan itu sedih banget. Maka pilihannya adalah satu, harus mujahadah sungguh-sungguh. Bagaimana malam itu bisa sedikit sekali tidurnya. Kamu kali dalam menandai ini, nah ya jangan. Jadi sedikit sekali tidurnya dan mobil askar bunis itu ketika waktu sahur mereka membaca. Nah itulah yang saya lakukan. Maka ketika saya malas, bilangin sama guru saya, kamu cinta ya dengan saya? Bingung jawabannya, karena masih belum kelas ini saya sudah tahu cinta enggak ya. Maka disitulah mulai menjelaskan. Maka kalau ada adik di sini, kalian para santri yang pernah merasakan jatuh cinta, kalian pernah merasakan jatuh cinta? Semuanya, semuanya pernah ya. Jatuh cinta itu sakit atau menyenangkan? Kalau kalian jatuh dari tangga, sakit atau menyenangkan? Kalau jatuh cinta bagaimana? Senang atau sakit? Senang. Yang menyenangkan itu adalah mencintai Allah, bukan jatuh cinta. Kalau jatuh cinta kepada manusia itu dirinya sakit. Kalau kalian cinta dengan Tuhan, insya Allah tidak akan sakit. Kalau kalian jatuh cinta kepada manusia, itu dirinya sakit, kecewa.